kendaraan. Tadi kan kita pertama mengecek jalur kereta cepat. Kita melihat ada layang-layang yang putus yang sempat hampir masuk ke jalur kereta cepat. Kemudian kita melihat banyak layang-layang yang ada di udara ya, di langit. Kemudian kita mengecek, ternyata di sini nih banyak anak-anak main layang-layang. Jadi hari ini kita menghimbau kepada anak-anak sini bahwa kedepannya tidak lagi main layang-layang, karena bahayanya itu atau dampaknya sudah kita jelaskan. Ini dapat mengganggu nanti kereta cepat yang di sekitar atau yang melalui area ini.